Wek. Geng, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi kepada semua. So, hari ni agak lain sikit. Agak lain. Hari ni kita buat main setup yang lain. Sebab apa dah? Kemarin waktu aku pergi mengai puyu, ada benda gila yang terjadi. Kampung takkan percaya apa yang kami buat pada hari ni. Okey, kampung besar ni, kampung besar ni, kampung besar ni. Ni duk mengai puyu, duk mengai puyu. Apa tengok apa yang nak aku dapat. Puyu duk dah ni. Ni, puyu semua ni, semua puyu ni. Ni, ayak apa boleh nampak tu batu. Apa boleh nampak ni? Kami duk mengai puyu. Dik, kadik. Ish. Ini jenggu. Jenggu mat. Jenggu mat. Besar pula tu. Tu apa nampak ni? Besar weh. Pakai ridik je. Tu. Ish, ya Allah ya Tuhanku. Ha, tu weh. Pancik ada pancik, pancik. Weh. Aku tak boleh brain. Aku tak boleh brain. Besar weh. Aku tak boleh brain. Apa kita? Anak aku dapat weh. Ish, ya Allah ya Tuhanku. Hei, apa lo? Dalam kami duduk mengai puyuh tu, anak aku, aku pergi bertiga lah, aku topek dengan anak aku seorang, Atib Sulaiman. Anak aku berjaya menaikkan udang galah jenggo. So dia ni, orang kata apa, dia bukanlah yang besar-besar. Okay, bukanlah jenggo yang betul-betul main sepit belumut duduk. Tapi dia punya sepit dah jadi kelebih biru dah, badan jadi kelebih biru dah. So hari ni kami berada di kawasan possibility lah orang kata. Sebab aku pernah riki-riki dengan orang kampung ni. Mereka kata dalam ni ada di sini lah, di tempat spesifik yang aku duduk ni ada crawfish. And then di sebelah sana di kawasan sungai yang konkrit tu, orang menjala pernah dapat udang galah jenggo. So hari ni kami nak try duduk dekat sini dulu. Kita tengok apa yang kita dapat dekat sini, kat belakang aku ni. Lepas tu kalau sini tak ada jenggo ataupun kena ikan lah, kena ikan seling dua jenggo, kita akan pindah pi tempat yang orang kata ada jenggo tu. Okay, jadi jom kita pergi makan dulu. Macam biasa, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang loceng kat bawah. Hopefully hari ni kita menjenggo. Bismillahirrahmanirrahim. Arus deras. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tuh. Jenggu, jenggu, jenggu. Tak tahu nampak. Ada ikan dah. Lucu pula dah. Udah abang dah, harus deras. Kita bak benda pelik-pelik suruh kita. Oi. Hantar apa makan? Ada makan ni? Ui. Ui. Tak tahu. Besar ui dia tarik. Kapu dah. Oh dia. Oh. Ikan ni, ikan. Oh, tarik. Datang apa? Sat, tunggu sat. Tukar mata kail. Okey, satu set ni aku tukar pakai mata kail untuk spesifik untuk ikan-ikan. Untuk ikan-ikan pula dah. Spesifik untuk ikan lah. Sebab apa dia duduk makan tak mau lekat weh. Aku nak tahu ikan apa lah ni. Dia bila dia di kampung macam ni ya. Aku seronok kan bila mengai kat kampung macam ni. Dia mengingatkan balik zaman zaman dulu kecil-kecil aku duduk mengai. Ikan apa yang dia ada? Aku rasa lampam eh. Habis yang tak fikir ah sabutan aku tak sat. Ikan makan lah apa lah.
Oh, kena, kena. 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 Wei. Bung. Bung. Wei, awak tu bekas kan. Tu dia orang. Ni bung spesies apa, geng? Sat, aku try dekat emak aku tengok bung spesies apa. Aku tak jumpa, geng. Bung spesies apa? Tapi ini kita send up balik ya. Kecil sangat. Tak cari apa besar-besar. Besar-besar kontena ke apa. Bye bye. Oh oh oh, padu, padu. Bung lagi. Oi. Kena lagi, geng. Tentang nak balik bagi dapat sekok. Macam mana nak bagi dapat? Dah sekok ni apa? Dah, ini boleh simpan tak siap ni? Kati ni yang lama. Oi, dia duduk lama. Rancak juga. Oh, padu, padu. Ui, dia tarik padu lah. Lok cecah air. Ui, ni kalau tapau goreng sedap weh. Hah? Oh, dia tak tapau. Hah? Mana tapau? Apa kapau? Ni ikut punya apa? Bung kot. Eh, kalau temukung leh, aku tahu. Aku bung. Besok. Ha, itulah. Aku tahu beza temukung dengan bong. Eh, ranok aku boleh dapat udang galoh, mari. Uish, besar, uish. Uish. Pancik lah, ribas dengan kau, kui. Uish. Keli. Bilang, bilang. Keli ada, bong ada anak boy. Ha. Wah, gimau. Ui, keli elok ni, sih goreng ni. Ini bukan keli parit lah. Di sungai? Di sungai. Nak boleh lah? Weh, ambil ni. Boleh ambil mak aku, ada ni bong-bong ni. Kalau keli parit, tak ambil lah no? Keli parit tak ambil lah. Sungai Sungai only. Weh, macam-macam ikan duduk kat sini tu. Rancuk tu no. From mengai udang galah tu mengai ikan. Hupla. Temenung dapat, keli dapat nak boy. Eh, hey, apa ada kakak? Dah ada kakak? Ha? Ada kakak? Ada. Umur apa? Ha? Umur apa kahwin ni? Umur apa? 21. Tu. Ambil, ambil dia jadi abang ipar hang. Awak tak mau? Sikit punya sekok. Dia hantar motor dulu kan mengel dulu. Hantar motor dia. Tak rok tempat, tempat biasa. Tak rok tempat biasa. Letak rok tempat biasa. Nak keluar dulu. Meting-meting dengan kira ni. Tengok bila seafood. Oh, bola, 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 bola. Ui. Ui, bong. Ui, bong. Ui, bosak, ui. Ui, bong. Bong lah. Hala. Ui, ui. Ui. Oh, lucu. Oh, padu. Fuh, dia tekan padu. MJ, bo. Lot cecah air, yo. Kau cecah air. Padu, mak.
padu. Geli geng. Alhamdulillah. Tu. Weh, sehelok goreng-goreng. Gila padu mat. Alhamdulillah. Huh, mengai style-style kampung. Tapi mesin ni bukan style kampung lah. Tapi mengingatkan aku kembali masa zaman aku kecil-kecil tu. Macam ni lah aku buat. Mata kail, ladung kecil lah. Lepas tu buah umpan cacing. Tapi beza dulu, kalau dulu dapat keli memang seronok tak sanggah. Sebab apa, kawasan kampung dulu yang banyak lampam. So teknik yang sama, ikan yang berlainan. Tapi dia mengingatkan kembali lah masa zaman dulu. Huff, seronok bai, seronok. Ah, okay. Assalamualaikum. Selamat tengah-tengah hari kepada semua. So, hari ni dah habislah kita punya eksplorasi mencari jenggo. Tapi malangnya jenggo tak dapat. Tapi itulah, sebenarnya apa nampak sekarang ni, yang ni adalah tempat di mana anak aku dapat jenggo. Apa jangan terkejut lah, apa jangan terkejut. Yang ni tempat yang anak aku dapat jenggo. Macam mana jenggo boleh dapat kat sini, kawasan yang tak disangka-sangka. Hang tak pernah sepanjang lah aku duduk mengai puyuh ni, aku tak pernah lagi naik kat benda yang lain. Keli, haruan, puyuh tu besok lah. Tapi jenggo tu, jenggo aku tak boleh bayang lah. Oh, tak apa, ada sikit nak aku lah. Okay, jadi dekat tu sajalah video pada kali ni. Aku dah bawa ampuk explore di kawasan-kawasan kampung area-area sini. So inilah apa yang kita buat sebagai orang kampung. Cik, orang kampung. Orang kampung kita cari-cari ikan, lelek santai orang pergi. Dan itulah video aku pada kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe dekat lonceng kat bawah. InsyaAllah kita akan jumpa pula di video seterusnya akan datang. Assalamualaikum. See you.